kembali lagi di channel saya Kainet35. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengganti lampu sein depan X-Lite dengan lampu mata elang strobo. Seperti ini lampunya. Kan di lampu mata elang strobo biasanya ada modulnya buat berkedip atau strobo. Nah, seperti ini. Kita buang saja, potong dan jadikan seperti ini, dua yang dipotong ini misalkan sudah dipotong dua. Nah, biarin seperti ini saja, dua modulnya nggak usah dipakai. Alat-alat yang dibutuhkan cuma plat yang dibengkokkan untuk menempatkan posisi mata elangnya, kemudian kabel tambahan, kemudian kunci 8 dan obeng. Langsung saja kita ke cara pemasangannya. Yang pertama, buka bodi depan dulu biar enak masangnya. Cara pemasangannya, pertama kita cari dulu kabel bawaan dari motornya. Kita cari yang positif dan negatifnya. Yang warna biru ini positif, warna biru ini positif untuk lampu sein, dan yang ini yang hitamnya untuk negatifnya. Kalau sudah ketemu positif dan negatifnya, kita sambungkan yang positif ini yang warna biru ke kabel warna merah yang ada di lampu mata elangnya, dan yang hitamnya untuk negatifnya kita satukan sama yang warna hitam juga yang ada di lampu mata elangnya juga. Atau teman-teman juga bisa menjumpernya. Kalau saya menjumpernya di sini, ya. Terus kemudian disambung dengan kabel tadi yang tambahan. Nah, ini positif, ini jadi negatif yang warna hitam. Dan kemudian, nah jadinya seperti ini. Nah, di sini disambung lagi yang dari bawaan lampunya, kan kurang panjang. Nah, kita sambung lagi di sini. Jangan lupa buat teman-teman, kalau sudah menyambungnya, kasih solasi ban seperti ini. Tiap bagian, tiap positif dan negatifnya biar nggak konslet. Nah, setelah ini terangkai semuanya, kita cari tempat untuk menempatkannya biar enak, jangan terlalu tinggi, kalau bisa di bawah, tapi yang penting kelihatan sama yang di depan. Saya mau menempatkannya di sini,
di tempat PAUD. Buat teman-teman itu bebas mau menempatkannya di mana juga. Nah, jadinya seperti ini, saya menempatkannya seperti ini. Dan kita tes dulu nyala atau tidak sebelum dipasang kembali bodinya. Setelah semuanya nyala, kita pasang kembali bodinya. Inilah lampu mati elang yang sudah terpasang yang menjadi set. Seperti ini jadinya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel saya Kainan35 supaya channel saya ini semakin berkembang. Terima kasih.